Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Zen Wahyu Malik, dan selamat datang di ngatain orang di Instagram. Gue kebanyakan nonton Zilet jadi kayak gitu ya, sorry. Oke, jadi buat kalian yang baru kenal gue, channel gue itu isinya sebenarnya buat game ya, dan segmen ini sebenarnya buat iseng-iseng aja sih, atau lagi nggak ada konten. Tapi di Instagram ini lagi ada yang asik-asik nih yang buat dibahas ya, dan beberapa dari kalian juga ada yang minta, lumayan sih yang minta buat gue bikin lagi ini, paling kayak ya sekitar 2 orang. Oh, tolong, saya nggak ada konten. Jadi buat kalian yang baru datang, di subscribe dulu, terus juga jangan lupa like. Buruan gue tungguin, gue hitung sampai 2000. Kita langsung aja ke Instagram. Gue pengen lihat kucing dulu. Ini udang, oke. Oh, lucu banget sih, anjir. Kasih apa? Apa itu plastik? Ayo, sa TikTok. Gusto sa ulit challenge. Ush. Ngapain? Ya, ngapain? Ya! Auto jadi nibas. Jadi dia yang ketawanya sering menghantui pikiran gua. Gua tahu nih suara ketawa ini nih. Jadi sebelumnya gua ada video ngata-ngatain orang di Instagram juga, dan ada suara ini ya. Gua kira itu orang itu loh suaranya dia. Ternyata itu lip sync ya dari si Mbak ini. Tapi gua enggak tahu mana yang lip sync nih. Dia apa dia nih? Coba kita dengerin dulu. Asik loh ini loh. Bake lah. Nanti tolong. Oh, gue tahu nih. Ini jadi ngeflip gitu loh. Tukeran tempat. Coba lihat, lucu nih. Bapak-bapak. Ayo dong. Gak boleh dong. Dosa. Aduh, ciao. Nyatanya hidupku kau siksa hanya karena ku. Bentar, ini gua enggak tahu dia. Gua udah beberapa kali lihat dia ya. Gua tapi gua enggak tahu dia itu cewek apa cowok sih. Taruhan nama gua yuk. Aku takut kena copyright. Maaf, Mas Mbak ya. Mampus lah. Oh, silakan. Ajar mas, enakin. Bentar nih, ini gue tahu ini. Ini yang di sininya itu bukan manusia tuh. Gue nggak tahu itu sapu atau bantal atau harapan yang sudah hilang. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. Okay, sorry. Gue nggak tahu itu ya. Kita lihat aja langsung. Gue yakin sih bukan. Kira gue dari Tedika sumpah. Kira gue dari Tedika. Mirip anjir. Bukan, bukan sih kayak maksudnya. Bang, kayak lagunya jadi koplo gitu. Jadi koplo anjir. Lintar, jawab ya, jujur. Mm-hmm. Kamu beneran serius sama aku? Alah. Buat lo yang nyakitin gue waktu PAUD. Pucak. Pucak. UCK pucuk terusus apa lo anjing ribet lo si ribet lo jadi orang lo pucuk lo pucuk lo. Mbak santai mbak, santai mbak, saya tahu anda marah tapi jangan bikin saya marah juga. Ini apa lagi anjing. Oke, ini apa ini? Kenapa mas? Kita murah tuh. Ya. Help me. Kita lanjutin dulu ya. Ini kalau ada yang warga ngeliat, teleponin 6 bulan dulu. Tangka kenapa-napa. Yang cek keluar dari sini mati tak berapa. Parah anjir OP-nya. Ntar OP-nya yang ngecek mati sendiri nih. Gamer garis keras ya kan.
No game, no life. Oke, jadi ini mas-mas ini lagi rame nih ya di Instagramer ya. Soalnya dia punya meta dance yang baru gitu loh. Yang bahkan dancer dunia pun geleng-geleng lihat ya. Oke, yo. Ajar Mas, kok ini enggak ada musik ya? Gua agak kesel sih lihat. Oh, lanjut. Apa nih? Iya. Beni. Kami wa. Beni. Masyaallah. Apa sih jamet Konoha? Oh, ini nih. Oh, ini nih. Adanya Hyuga Neji. Belas. Oh, dia mau ngaji, mau ngaji. Oke, jadi dia mau menjadi manusia yang lebih baik ya. Bagus, bagus. Gak peduli juga lah ya. Lihat. Salingar sana. Oke. Ngapain sih? Gue tuh kesel gitu ya sama player-player TikTok ya. Gue gak kesel sama TikToknya ya. Cobalah ikuti metadata yang sudah ada gitu loh. Jangan buat yang sendiri-sendiri ya kayak gini nih. Ya ampun. Gue tuh ikutin lah yang kayak begini gitu. Aku ingin kau... Sama aja. Jan Miki Sing Takun siapa sih? Gak tahu gue. Coba kita lihat dulu ya, ini apa nih? Oh, Ciu diminum bisa menjaga corona apa enggak? Bentar, kok Ciu ya? Kok Ciu ya? Tidak. Ada apa ini? Ciu kalau diminum mabok. Bapak, seluruh manusia di dunia ini sudah tahu, Pak. Oh. Gua enggak tahu itu orang yang... Gua enggak tahu ini... Mas-mas yang lagi tenar itu bukan sih? Mirip sih, cuman agak beda mukanya sih. Dia sudah merambat ke idol Filipina anjir. Ah bukan beda orang, ini beda orang. Ya mirip tapi. Maari bang pagbigyan. Coba dengerin dulu ya. Ketawain parah. Jadi pengen ikutan ketawa. Maari bang. Bete. Mengga. Parah ketawain lu gua. Gue ketawa gara-gara dia ya. Dosanya ke dia, bodo amat. Ternyata doi punya bakat terpendam. Tapi alangkah baiknya dipendam. Open ya kak, lagi BU aja. Ini kenapa lagi bocil? Doi. Ih, ngapain sih BG? Gue pengen muntah juga anjir. Ya ngapain sih? Gue gak tahu dia antara belum sarapan mungkin ya. Atau... Engas, gue gak tahu. Apa yang bakal lo lakuin kalau corona sudah selesai? Tos-tosan sama satu kampung. Virus corona. Oh, lu kan udah hilang-hilang lu. Ntar gua aktifin nih antivirus di laptop. Oh. Semadap. Oh. Namanya. Biar hilang lu. Gua aktifin mah mampus lu. Madap. Antivirus gratis. Enggak mempan. Apa sih tai? Take me out Kevin. Bukannya single man. Kaget gua. Tunjukkan. Oke, siap. Oh, oke. Jangan salah lo. Siapa tahu dia punya Lamborghini 10 biji kan. Siapa tahu juga dia kental CS-an sama Justin Bieber, lo enggak tahu lo. Set. Coba dulu. Ya ampun. Oke, enggak apa-apa. Oh, enggak ada. Gua enggak tahu dia ngapain. Pantesan dia ikut acara ini. Usaha apa? Gak gitu caranya. Itu nenek-nenek-nenek di depan komplek gue juga gak mau kali ya, Mani. Wah, asik. Wah, anjir. Wah, asik. Anjir, Mas. Asik gitu loh. Latih-latih. Wah. Ajar. Wah.
asik gitu loh jogetannya dulu. Nah, jadi gue pengen bahas sedikit ya, mungkin dari beberapa kalian udah ada yang tahu ya tentang masalah ini. Tapi coba dilihat dulu bentar nih. Ya saya mau belajar di sini juga tenang-tenang gitu. Tuh. Ini juga bawa duit di sini. Di sini juga enggak usah tenang. Orang di sini enggak usah tenang gara-gara kalian. Oke. Okay. Oke, ini kita potong aja. Ini cuma ngomelin doang. Mas ini cuma ngasih tahu. Jangan enggak usah pakai baju kayak gini ya. Yang pertama yang mesti gue bilang ya, yang mesti gue katakan, itu sama seperti yang akan kalian katakan gitu. Ngapain sih? Terus yang kedua, yang gue tahu sekarang tenaga medis lagi kesusahan barang-barang yang kayak APD. Ya untuk pengamannya mereka lah. Gini deh, enggak usah pikirin dulu sama tenaga medis. Kita geser dulu yang tenaga medis, oke? Okay? Dan dia gini deh. Emang enggak malu ya ke pasar pakai gituan? Apa sih? Lo mau beli buah? Itu dia kan lagi tempat buah ya? Atau mau research bahan bakar nuklir anjir? Rizky, kamu benar-benar kayak tega ya sama aku. Kamu datang ke kehidupan aku cuman buat nyimpen. Gue nemu komentar yang mengekspresikan suara hati gue. Try out, ujian praktek, ucun. Ucun tuh apa ya? Gua atau gua kuliah soalnya. Terus karena UN, cara-cara seragam, ijazah lulus. Anjir, kayaknya panjang banget sumpah ini. Keturunan Marsupilami ini.